Kolonel Infantri Prianto terancam tak lagi menerima fasilitas dan tunjangan usai diputuskan oleh Majelis Hakim untuk dipecat dari dinas militer. Hal tersebut merupakan imbas dari Prianto yang terlibat kasus pembunuhan berencana Sejoli Nagrek, Handi Saputra, dan Salsabila. Juru bicara Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel CHK Hanifan menyampaikan, vonis pemecatan Prianto tak lepas dari Majelis Hakim yang menimbang bahwa perbuatan Prianto membuang kedua korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah, usai terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 lalu, merupakan perbuatan melanggar hukum, arogan, dan mengedepankan ego semata. Menurut Hanifan, sebagai konsekuensi dari pemecatannya, Prianto bakal kehilangan segala fasilitas, gaji, dan tunjangan yang merekat di lingkungan Dinas Militer TNI. Diketahui, pemecatan akan dilakukan usai adanya putusan hukum berkekuatan tetap dan proses administrasi dari TNI. Untuk 7 hari ke depan, Prianto diberi waktu untuk berunding dengan para penasihat hukumnya apakah ingin mengajukan banding atau tidak. Hanifan pun menegaskan, saat ini Prianto sudah resmi dipecat dari dinas militer dan akan ditempatkan di sel tahanan sipil. Atas tuntutan konstitusi militer, ya, terdakwa dituntut seumur hidup dan dalam putusannya Majelis Hakim dalam musyawarahnya menentukan bahwa putusannya, ya, mengabulkan putusan ulangi tuntutan dari auditor militer. Dan mengenai layak tidak layaknya terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit, menurut majelis bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit karena tadi pertimbangan sifat, hakikat perbuatan terdakwa itu, ya, dianggap sudah tidak memenuhi lagi nilai prajurit. Demikian.